Video amatir viral di media sosial Instagram. Video itu memperlihatkan mobil Toyota Avanza hitam terguling dan dikerumuni banyak orang. Ada caption yang menjelaskan kejadian dalam video itu, di mana kejadian yang terjadi diduga adalah aksi penangkapan pelaku tabrak lari. Pengemudi mobil itu telah menabrak pengendara motor Honda CB dan melarikan diri ke Kota Malang. Kapolsek Talawakwaru AKP Anton Widodo dikonfirmasi membenarkan, dikatakannya kejadian itu terjadi pada Sabtu 29 Oktober 2022 dini hari sekitar pukul 02.10 WIB. Saat itu anggota melakukan patroli antisipasi balapan liar di seputar Jalan Soekarno-Hatta. Ketika anggota berhenti di depan Taman Krida Budaya, anggota melihat ada mobil Toyota Avanza dari arah selatan ke utara mengeluarkan percikan api, ungkap AKP Anton Widodo. Saat diperhatikan, ternyata percikan api itu berasal dari motor yang menyangkut di kolong mobil. Dan dari belakang mobil sudah banyak massa mengejar sambil teriak-teriak, sambungnya. Tanpa pikir panjang, petugas langsung mengikuti mobil Toyota Avanza N1726FI dan kerumunan massa itu. Setelah itu, mobil tersebut berbelok melewati patung monumen pesawat dan mengarah ke timur. Saat berada di putar balik di depan kampus STT Jalan Soekarno-Hatta, laju mobil dapat dihentikan. Massa yang sudah geram langsung mengerumuni. Sebelum massa menggulingkan mobil, polisi langsung bergerak cepat mengamankan pengemudi. Diketahui pengemudi mobil bernama Ahmad Faisal, 36 tahun warga Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk pengemudi mobil langsung kami amankan dan serahkan ke kantor unit Gakum Satlantas Polresta Malang Kota, ujarnya. Terpisah, Kanit Gakum Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Ilim mengatakan bahwa mobil tersebut melakukan tabrak lari di wilayah Kota Batu, sehingga perkaranya dilimpahkan ke Polres Batu. TKP tabrak larinya terjadi di wilayah Kota Batu, tepatnya di Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Junrejo. Sehingga perkaranya kami limpahkan ke Polres Batu, papar Saiful Ilmi. Pamit.